Mensukseskan program vaksinasi COVID-19 di kalangan masyarakat, khususnya bagi pelajar, anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah meminta agar para orang tua lebih edukatif dalam menyampaikan informasi terutama yang berkaitan dengan pentingnya vaksinasi. Toga menyebutkan, vaksinasi di kalangan pelajar merupakan salah satu bentuk persiapan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Maka dari itu ia menilai, sangat penting bagi orang tua untuk mengedukasi anak-anaknya. Sepatutnya lah orang tua mengedukasi dan menyampaikan hal positif terkait vaksinasi, supaya anak tidak merasa terpaksa mengikuti vaksinasi. Toga menyampaikan, percepatan vaksinasi akan membentuk herd immunity khususnya pelajar, dengan harapan mencegah bahaya COVID-19. Bila terserang, ia juga menuturkan pentingnya pendisiplinan prokes untuk memutus mata rantai pandemi tersebut. Ia menambahkan bahwa selain menerima materi pelajaran, anak-anak harus juga menyerap dan mempelajari interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang tentunya berguna bagi perkembangan diri anak itu sendiri. Dari Kota Palangkaraya, Hari Raimundo melaporkan.